That's a missing part of video. Jadi part apa itu yang hilang di suatu video? Yaitu adalah soal mic. Halo, di sini Andriawan. Nah, di sini sebentar, kayak rambut gua nggak bener. Mic itu adalah bagian penting juga bagaimana kita bisa membuat suatu video yang bagus. Karena suatu video itu kalau videonya bagus dan lightningnya juga bagus nih kayak begini. Cuman kalau misalkan audionya nggak mendukung suatu video itu nggak bakalan bagus. Ada di mana kalanya videonya bagus, audionya nggak bagus, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan videonya nggak bagus atau audionya yang bagus, itu nggak masalah. Nah, lebih baiknya lagi kalau kalian dua aspek tersebut, video dan audio atau visual dan audio itu kalian gabungin jadi satu. Nah, di sini gue bakalan ngomperin dua macam merek mic yang cukup lumayan terkenal, dari yang cheapest sampai yang expensive, ya. Dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Mic yang nomor satu, di sini gue ada Rockstar SGC-598 recorder mic. Di sini ini kalau bisa dibilang harganya itu sekitar 450-an. Dia ada support baterai dan ada pengaturan, yaitu wine filternya atau DB-nya. Dan menurut gue ini 4,5 udah mulai cukup. Dan nomor kedua yaitu gue punya mic dari Video Mic Pro dari Rode. Di Rode Mic Pro yang Pro ini sekarang lagi gue pakai. Di video ini lagi gue pakai. Bagaimana suaranya bisa kalian dengar sendiri. Di sini ada pengaturannya juga sama kayak yang Rockstar tadi. Video Mic Pro ini sudah dilengkapi oleh baterai, cuman baterai ini yaitu ukurannya A6. Kalau kalian tahu mic buat karaokean, itu baterainya seperti itu. Dan harganya pun kalau menurut gue ini agak mahal banget, karena ini harganya sekitar 1.700.000. Jadi itu adalah detail-detail dari mic yang gue bilangin tadi. Itu ada dua-duanya, ada Rockstar dan Rode Mic Video Pro. Dan kalau kalian mau tahu suara jelasnya di indoor atau di outdoor, kalian bisa dengerin ini sekarang ya. Halo, ya tadi gue udah bilang ini bakalan gue tes di indoor atau outdoor. Jadi ini masih mic bawaan dari Canon 60D, dari Canon 60D gua. Oke, jadi ini suaranya. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Kita coba pakai Rockstar ya. Dan ini gua pakai Rockstar yang SGC-598. Oke, jadi ini suaranya. Kita tes dulu. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Ini kondisi lagi di indoor, oke? Kita langsung cobain aja yang Rode. Jadi ini suara dari mic Rode Pro, mic video Rode Pro, whatever. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Gimana? Lebih baik dari Rockstar atau gimana? Kalian compare sendiri aja ya. Dan ini masih bagian di indoor. Oke, jadi mari kita ke outdoor. Oke, sekarang gue lagi di indoor. Gue pakai masih dari mic dari badannya si 60D punya gue. Jadi ini adalah testingnya, yaitu ya bagaimana suaranya. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Mari kita coba pakai yang Rockstar, oke? Jadi ini udah pakai Rockstar. Nah, bagaimana suaranya? Apakah kekejar atau tidak? Ayo kita coba ya. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Kalian bisa dengar atau enggak? Atau kekejar atau enggak? Oke? Jadi kita langsung lanjut aja ke Video Mic Pro. Ya, ini udah pakai Video Mic Rode Pro. Dan ini adalah suaranya. Ada angin di sini kencang banget. Ada suara-suaranya. Oke, mulai gua tes ya. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Kalian bisa compare. Ini ada keadaan outdoor ya. Di luar rumah. Ini keadaan outdoor. Jadi, mungkin itu aja for detail bagaimana hasil dari Rockstar dan Rode dan badan dari 60D gua. Oke. Kalian bisa nyari kesimpulannya sendiri deh, kalian mau milih yang mana, antara Video Mic Pro atau Rockstar tadi yang harga 450-an. Kalau menurut gue, kalau kalian mau bikin channel YouTube yang ngomong depan kamera begini, mendingan yang murah dulu aja ngambilnya, jangan ngambil yang mahal. Siapa tahu nanti kalau kalian punya uang lagi, kalian upgrade yang Video Mic Pro. Thanks for watching, kalian bisa subscribe, yang ada gambar gue tuh di situ, kalian bisa subscribe channel gue Hendriawan. Kalian bisa like video ini kalau kalian bermanfaat, terasa bermanfaat. Kalian bisa thumbs down kalau misalkan ini nggak bermanfaat bagi kalian. Kalian boleh share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang mau bikin channel YouTube bakalan tahu apa mic yang paling bagus untuk start channel YouTube. Oke, gue Hendriawan, see you.